Oke, kita lakukan kalibrasi dalam keadaan off ya. Kemudian kita nyalakan DO. Berapa 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 berapa. Kemudian kita katanya ibunya nggak tahu. Pertama kita lakukan tekan call ini ya. 5 detik. Di sini tertulis call 0, artinya kita masukkan sensor ini ke dalam larutan oksigen 0, yaitu di dalam larutan reagen A. Kita celupkan, baru kita tekan call lagi. Kita tunggu reaksinya sampai nilainya sama dengan 0. Dia akan turun ya. Sementara itu kita siapkan larutan yang berisi full oksigen. Dalam hal ini larutan yang kita kasih aerator. Jadi di dalam larutan ini diasumsikan larutannya penuh oksigen karena sudah dikasih aerator. Apabila larutan sudah mendekati 0 atau 0,0, maka dapat dipastikan itu adalah titik terbawah. Kemudian kita tekan call sekali lagi. Dia akan end. Kemudian call full. Larutan siap ditaruh di oksigen yang penuh larutan yang penuh oksigen. Kita bilas dulu ke dalam air PDAM ya sebelum masuk ke airan yang penuh oksigen. Kita masukkan ke sini. Kita tekan call sekali lagi, dia akan naik sampai dia tidak bergerak lagi. Artinya dia DOT tidak bergerak lagi, mungkin nilainya lebih dari yang ada di tabel. Kalau kita lihat tabel nilainya 7,8 ya, atau kurang dari nilai di tabel, misalnya 7,4, kalau lebih 8, berapa ini. Tapi dipastikan dia sudah tidak bergerak lagi. Setelah sudah tidak bergerak lagi ya, kita tunggu aja sampai seberapa dia tidak bergerak. Atau kalau Anda agak terburu-buru, kalau udah sangat melambat sekali, artinya udah boleh. Ini 7,5 ya. Kita tekan call sekali lagi. Agak keras gitu ya. Ya, N dan nilainya 7,8. Jadi di larutan full oksigen 7,8, di larutan 0. Sekarang kita coba di air PDAM. Berapa nilainya? Untuk kalibrasi sudah selesai ya. Sekarang kita di air PDAM.
kita tunggu sampai larutan tidak bergerak lagi. Sementara dia turun ya. Setelah kita tunggu 1 menit ya, larutannya menjadi 4,3. Dia akan sangat melambat sekali atau bahkan terlihat stuck. Artinya air PDAM itu dissolve oksigennya adalah 4,3 ppm, 4,3-4,2. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini.